Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah generasi baik, generasi postpay. Sahabat semua, ketika kita ingin masuk ke dalam bab melembutkan hati atau mensucikan jiwa, kita akan teringat ayat qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasholla. Apa itu artinya? Artinya beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Dengan cara seperti apa? Wa zakara isma rabbihi fasholla, dengan cara berzikir, dengan cara menghadirkan, mengingat Allah setiap saat, dan dia kemudian memanjatkan doa kepada Allah. Nah, di dalam bulan Ramadan, salah satunya kita juga menseleksi apa yang kita makan. Mestilah halalan thayyiban. Bagaimana kita juga mencari nafkah, mesti juga halalan thayyiban. Dan inilah sebetulnya kunci melembutkan hati. Karena itulah ketika kita ingin melembutkan hati, yang paling pertama kita harus perbaiki adalah apa? Bagaimana kita mencari nafkah? Bagaimana kita memberi nafkah makan kepada keluarga kita? Bagaimana kemudian berbicara kita? Bagaimana sedekah-sedekah kita? Bagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya? Apakah kita sudah memberi dan berbagi terhadap sesama? Nah, inilah cara-cara melembutkan hati. Mari mukhlisina lahuddin, mari murnikan yang namanya keseharian kita dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah, jadilah generasi yang baik, generasi baik, generasi postpay. Mari kita lembutkan hati dengan memperbaiki diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.